di daerah ini? Kalau di daerah ini untuk lalu lintas memang ada yang namanya kecelakaan yang lalu lintas. Karena tanjakan di sini ya cukup lumayan terjal, terus kapasitas belokannya itu kurang memadai. Pemirsa, ini tim Sekat Gaib, kita lagi istirahat dulu di jalan ya pemirsa ya. Kita akan menuju ke tanjakan. Konon katanya tanjakan tersebut memang sering terjadi kecelakaan pemirsa. Kita wilayahnya di Ciamis pemirsa ya. Ya, kita lagi istirahat dulu nih. Lumayan ya perjalanan. Jauh banget. Sujahe kan. Nah, ini pemirsa nih. Abi, sejauh. Pemirsa, kita lagi di tengah perjalanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, boleh ini kami minta izin ya, kami dari tim Sekat Gaib. Bapak, boleh tahu namanya siapa ini? Saya Tanto. Bapak Tanto. Bapak Tanto, bisa diceritakan di sini ada kejadian apa sih di daerah ini? Kalau di daerah ini untuk lalu lintas memang lumayan terjal, terus kapasitas belokannya itu kurang memadai. Akhirnya banyak pengendara yang ya sedikit lengah. Iya, mungkin faktor kecapean juga ya Pak ya? Kecapean bisa, karena kan dari arah ini kan jalur tikus lah. Oh iya, iya. Tadi Pak waktu kita menelusuri ke daerah sana itu memang fisik jalannya juga itu agak sedikit bergelombang ya Pak ya? Bergelombang, makanya kalau ada apa yang mau mudik ya, mau apa ya sebaiknya istirahat dulu aja di sini. Tapi Pak, apakah ada mitos-mitos, ada penampakan mungkin? Saya tidak ya? Saya percaya mitos itu ada. Iya. Ya. Karena kan daerah sini tuh masih daerah galuh. Oh itu ya. Kalau menurut warga, ya saya pribadi saya percaya di sini ada gaib-gaib seperti itu ada. Cuma tidak membahayakan untuk yang lalu lintas. Enggak ada ya. Enggak ada yang namanya kecelakaan karena ada makhluk gaib, enggak ada. Enggak ada ya. Cuma penampakan adalah. Oh iya ya. Jadi pemirsa, menurut warga di sini memang ditanyakan ini pemirsa ini tidak pernah terjadi ya adanya gangguan-gangguan makhluk-makhluk gaib itu enggak mengganggu yang lalu lintas, enggak ada. Cuma faktor kecapean. Terus jalurnya ya agak nanjak terjal. Oh iya, ya posisi-posisi jalannya itu ada sedikit bergelombang lah gitu Pak. Iya. Kalau mitos saya percaya ada, cuma iya, tidak mengganggu untuk yang pemudik-pemudik Pak. Iya. Terima kasih ya Pak ya atas informasinya. Nah Bang Gaib, nanti kita akan menelusuri di sana Bang Gaib ya. Iya, kita coba ya. Nah, nanti kita akan ya, di sini harus banyakkan doa ya. Iya. Harus ya.
Iya. Dekatkan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala kita sebelum mengendarai agar kita aman. Di penon katanya pemirsa di sini ada semacam kerajaan gaib ya. Di sini pemirsa ini harus dibunyikan klakson pemirsa. Udah kecari singgitinya aku mah kerupaan lo kerupaan lo apa kenon itu kenapa itu ada apa itu di belakang. Assalamualaikum, ini kenapa kecelakaan? Enggak. Emang tadi ini tadi ini pemirsa barusan pemirsa ya ini tadi kita wawancara dengan warga pemirsa bahwa di jalan sini memang pemirsa itu harus dibunyikan klakson dulu ya. Terus dibunyikan klakson pemirsa di lokasi ini. Tadi kita udah wawancara tadi sama warga bahwa di sini itu memang harus dibunyikan klakson pak. Oh iya ya, maaf kita nggak tahu. Ya apa apa ya kali ini sih. Oh iya memang untuk yuk kita bantu yuk. Takut ada ini ya yuk, kita tolong dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada saya maksudnya. Jadi pemirsa ini memang suatu kebetulan pemirsa ya, di sini memang ada kerajaan gaib ya pemirsa ya. Konon katanya kata warga, jadi untuk pemula siapapun untuk melewati tempat ini pemirsa itu harus membunyikan klakson ya. Mungkin tandanya itu kita permisi ya. Bang, tolong bang, ini agak sedikit ini tadi, tolong agak di kepinggirin sedikit lagi. Lanjut lagi pak. Sedikit lagi di kepinggirin. Itu tadi ada apa? Jalannya berbelok, jadi harus ada yang jaga di situ tuh. Ya pemirsa, ini ada pengendara pemirsa yang mengalami kejadian. Kendaraannya mogok pemirsa. Bang Gaib, bisa diceritakan Bang Gaib, memang di sini menurut penglihatan Bang Gaib, sini tuh ada apa Bang Gaib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kelihatan sama batin saya, kalau di sini itu ada sosok ular besar ya. Ular? Ular besar ya. Ular besar, terus ada juga yang tadi sebutnya ada kuda juga, sama ada kuda juga. Itu perempuan, kayak ratu ya, kayak ratu. Terus Bang Gaib, ini mitos dari warga ini sih di jalur ini tuh harus dibunyikan klakson ya Bang Gaib. Ya. Itu sebenarnya fungsinya untuk apa Bang Gaib? Jadi gini ya, kalau itu fungsinya untuk menghargai sama dia di alam dia. Makhluknya ya. Oh. Jadi kita harus ngelaksoni, kita mengucapkan salam. Di lokasi ini ya.
Ya harus seperti itu ya. Karena dari dulu juga sampai sekarang itu masih dipakai. Bang Gaib, bisa kita melusuri dulu Bang Gaib, ada makhluk apa saja Bang Gaib? Kalau di sini ya, kelihatannya kalau di sini banyak kuntilanak ya. Pemirsa, ada kuntilanak pemirsa? Nah, juga di bawah ini banyak sekali ya. Banyak sekali kuntilanak. Kuntilanak? Ya, banyak sekali. Terus di sana juga ada sesosok yang jangkung besar pakai sorban ya, tinggi. Suara apa itu, dari makhluk apa Bang? Itu dari makhluk itu sesepuh di sini ya mungkin. Sesepuh ya? Ya sesepuh di sini mungkin. Dari sini. Kayak ya kayak pakaian santri ya. Ini. Tinggi sekali ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Adik saya. Di sini ya alhamdulillahnya kebanyakan energinya positif ya. Di sini kebanyakan energinya positif. Alhamdulillah ya, kita kalau jalan ke sini harus menghargai lah. Klakson, ucapan salam, sebisa-bisa mungkin kita dekatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tempat ini sebenarnya nggak angker-angker amat ya? Iya. Ya, memang banyak ada di sini juga di bawahnya ada gerbang ya, gerbang goib ya, istana ya. Juga ada. Ya, pemirsa, saya akan mencoba mediasi yang ada di Tanjakan Salaw itu. Ada sosok apa aja yang ada di sana ya. Kita coba. Dan kita naik motor itu harus selalu permisi dulu, permisi ya. Dulu dan ya. Membunyikan klakson. Klakson ya. Pemirsa, Bang Gaib sedang mencoba melakukan mediasi pemirsa. Sebenarnya ada sosok apa saja pemirsa di tanjakan tersebut? Konon menurut warga sekitar di lokasi tersebut itu harus selalu dibunyikan klaksonnya, terutama itu bagi pengendara yang baru pertama kali melintas ke daerah tersebut pemirsa. Kita akan menggali ya lebih dalam. Tolong dibantu pencahayaan, nak. Tolong dibantu pencahayaannya. Tolong dibantu pencahayaan. Pemirsa, Bang Gaib sedang mencoba. Ini ada satu sosok ya. Baik, sosok apa Bang Gaib yang masuk? Ya, sosok mungkin ya jawara yang di sana, tapi kakek-kakek dia aja pakai sorban ya. Ya, keris. Sampurasun. Assalamualaikum, Ki. Hmm.
Riuk ya merah. Ya. Duduk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten nak. Cepahin. Cepahin, cepahin. Cai, cai, ayah nak. Tergaduh kengkanya diangkir. Makan kita besok nak apa? Besok. Ya ya. Tata tata Roman. Sorban. Sorban. Sorban itu, sorban juga. Pembeli kasih. Assalamualaikum. Sorban, saya pembeli kasih. Salaman yang agak tuh salaman tuh sepahun. Oh, sepahun. Tega. Oh, ya. Ia ni diangkir punya. Yang sok nyepah ya. Tak ayah, san ayah, angke balanya. Kena seperti itu. Tuh sepahun. Oh, udud, udud. Udud. Ya, udah ngeram-ngeram. Tega do. Ududnya. Dah, udud. Iya, kenapa kan iya? Bah, Wiguna, bisa dijelaskan ini sebenarnya makhluk apa, Bah Wiguna? Iya, karuhun, iya mah. Karuhun? Karuhun, ayang penunggu itu. Iya, iya, iya. Tanya, mau duduk lah. Jadi, pemirsa, ini yang masuknya itu karuhun, pemirsa. Tadi meminta sepahun, pemirsa. Panas-panas. Ayang, iya mah. Pas sempurna, apa nih, iya mah. Apun tenang yang Pak BT atas diangkir. Banggai bisa merapat, Banggai ya, merapat sedikit. Diangkir Pak Abdi. Nah, kurungan iya. Cai, cai. Ya, cai. Sengitnya siapa? 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 Kan ayah, ayah ge dodol Garut. Cai, iya. Siapa? Oh, punten, punten sana ayah. Jadi ngamuk kayak yang ini ngamuk. Ngamuk ya. Marah. Marah ya di situ diajak bercanda enggak bisa. Ini Bang Gaib. Ngambil airnya. Bang Gaib ini penampak penampakannya ini seperti apa Bang Gaib? Ini seperti kakek-kakek ya. Ini berjubah putih ya, pakai sorban. Ini ada bokris ya. Bokris ya, dia bongkok ya. Bisa Bang Gaib ditanyakan? Bah. Mau nanya ini, Bah. Beri tuh maros, Bah. Pada itu maros. Hari ditanyakan itu teh bah. Kunaon bet lomba kejadian-kejadian gitu. Ya sabeun kene. Jadi ada kejadian-kejadian yang suka mogok motor. Oke. Turun enak aja kan cara berbeja. Coba lah buat kelempang dinya di bejaan. Wah, mal mogok. Di bejaan maksudnya di bejaan. Maksudnya dikasih mal tahu. Namun mau bawa mobil motor klakson. Oh, klakson. Tapi tadinya coba. Anu halangan teh. Kadang-kadang enggak dikelakson, kadang-kadang itu motor mati sendiri ya. Nah. Eta teh kuno hareureuh di parehan eta dinya teh. Ya rucut-ucut ke disetupna eta teh. Dinya teh kunci. Malahan loba makhluk-makhluk nu sejen. Aya rajana aya nya. Aya. Buta teh. Heeh. Buta aya. Aya di dinya. Rajana.
Jumat kalau mau lumpang ke daerah dinya, sing hati-hati, sing hati-hati. Eta teh dihanapna teh baheula teh aya sumur. Tempat kerajaan, wah tempat raja ini yang loba. Kemarangat loba baheula mah. Kadanya di tempat itu ki aya ada kerajaan ya. Aya, aya kerajaan malah ramai kerajaan di dinya ramai kerajaan aya di dinya. Apakah itu masih berhubungan sama yang digaluh? Kacibit oge eta teh. Aja berhubungan anak malah nandinya teh aja makhluk anu disebut ronggo ronggo naon itu ronggo ronggo eta ingnang ronggo kumaha bentuk ngaranna oge ronggo eta di ronggo ronggo juga kumaha bentuknya manisionana nama mah kurang jauh eta masionana kurang di mamalik itu ronggo teh berbentuk ular apa lain manusia 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 si ronggo mujur lama gagah si ronggo mujur gagah itu jawara ya nah eta jawara eta si ronggo dinya eta tenu ngasuh eta teh eta si ronggo nyebut lagi jalan dewek naon ya penunggu nah penunggu dinya muhalikeun eueuh tapi yang suka mengganggu itu siapa anak ya, buah nah eta anak buah nah lain manehanna berarti beda 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 lokasi sama beda lokasi anu enggak ganggu mah eta mah siluman di dinya mah kunti ah siluman siluman nu sajian dari dinya teh aya sabangsana kunti jeung raja raja di raja siluman unggul ah memang kan teu apa mah nah sok kitu lapinan kan geus nyaho jalan mah taradaek taradaek anu semah kasasar tak kakarek di horojan kumaneh di dinya cenah aya di paehan mesina pampuna jadi di paehan we jeung lampu-lampuna. Kumaha mah di paeh mesin mah paeh lampu mah. Di tempat eta teh kudu ngucapkeun salam jeung klakson kudu ngahargaan ya. Kudu ngahargaan. Kumaha kumaha ge mere klakson bilang bara urang teh babacaan mah ngomong assalamualaikum. Kan ini ya teh sababarawan ti ka ayeuna oge moal eueuh eta jurig dirinya moal eueuh. Sanajan kumaha kumaha oge moal eueuh moal aing ngaran-ngaran siluman mah pasti aya wae. Karena jangan dipunuh pinah gitu tetap mai datang deh kadinya. Berarti datang deh kadinya. Atau nyakinya, amun tadi pencet klakson tengah kan tersebut salam deh. Atau nih tambah di nyaman di horoyan, kadang-kadang jalan macapan bingung, atau merenah. Bingung kah itu jauh kah dia jauh. Nah di mana di daerah bengkel, wah. Benar. Jadi nyesat ke. Nah ku kalakuan orang-orang kene cing sopan anu utamana mah. Sing kabaru itu sopan ya. Yang amanat ke bangsa manusia yang lamun ngalewat kadinya kudu kumaha tah? Kutasonan. Amanat ke bangsa manusia lamun ngaliwat kadinya memeh nanya kadinya teh hiji assalamualaikum kadua lakson teh ulah eureun encan tamat lewat eta mah sabab sapanjang eta aya wae nu ngaganggu jadinya teh aya nu ngaganggu tok da ayang mah anu sakadar mah peti kajauhan ya mah kadang-kadang buat tiga jauh ada sabab aya nu ngasuhna jadinya teh aya nu ngasuhun kasih ronggo teh ya ronggo dirinya teh masih mana teh peso 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 oh ayah 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 iya teh hapunten sana lagi saha aki mah kuncung alhamdulillah tadi dia teh mah kuncung aki kuncung putih ah kuncung putih kuncung mah kuncung ya pokoknya main mah kuncung mah kuncung tadi dia mah kuncung teh santri wow gua ada hubungan enggak sama Nyi Imas Gandasari? Aya. Aya. Eta mah karabat-karabat aya. Wawu, laksana jan di kakumangnya aya karabat-karabat wawu. Sakti teh. Sakti mah karabat. Aya dinya teh nya loba di antarana mi hape
ayana ka manusia-manusia anu teu apa kudu tatanya heula en kumaha mun kaliwat ka dinya teh nu penting urang sing deket pokona mah sing areling ngalina harjina eling teh anu kudu ulah sakadar eling wungkul kudu jeung prak-prakanana ngan prak-prakan eling teh hese bisa eling wungkul sanajan kumaha ge urang eling tapi ngalaksanakeun eling teh tah eusina teh kudu apa. Sok ayeuna di dinya lamun ek liwat ulah sok atuh maya paca ayat kureusi tah nu kitu mah rada nyingrai ayat kureusi mah da sieuneun Allahu Akbar kumaha we lah adan aing ngaku agama Islam mah mun liwat ka dinya sakit teung eta teh di dinya teh da tempatna tempat jurig unggul lah, wah jurig masih luman setan ayah begitu ayah jin tak. Pemirsa, ada dari penonton pemirsa yang ingin mencoba melakukan mediasi pemirsa. Tahan dari belakang, tahan dari belakang, tahan. Ya untuk saya gerakan. Pemirsa, Bang Gaib sedang mencoba melakukan penggambaran pemirsa. Makhluk apa saja pemirsa yang ada ditanyakan itu pemirsa. Bang, itu di spidolnya tolong dibuka dulu.
Pemirsa, Bang Raib akan mencoba menggambarkan pemirsa makhluk apa saja pemirsa yang ada ditanyakan itu pemirsa. Terus salam. Alhamdulillah. Ya manalah song kondisi mantap. Mungkin bisa dijelaskan mungkin. Allah Akbar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita mungkin ada lumayan ya bisa kegambar ya duanya. Mana energinya saya tidak memadai mungkin ya. Soalnya kan ini orang-orang ya mungkin ya kesaktiannya ya kuat ya lebih kuat ya. Alhamdulillah yang kegambarnya cuma dua ya di sini. Itu Bang Gaib bisa dijelaskan Bang Gaib itu yang sosok yang cantik itu Bang Gaib. Ini perempuan itu sesosok ular ya. Siluman ular ya yang suka sebenarnya dia suka mengganggu ya. Kalau ada yang ngelewat motor dia enggak kasih klakson ya suka dia. Suka sosok ini yang mengganggu iya, itu ya. Iya, orang ini ya. Mungkin ya terasa enggak dihargai kalau enggak melaksanakan dia bisa-bisa mungkin kita bisa bunyikan klakson berdoa dulu mau kemana-mana ya. Itu Bang Gaib sosok yang ini menarik sekali Bang Gaib. Oh, ini ya, ini mungkin ini dulunya dia mungkin pernah dari Banten ya, dari Banten dia ke Cirebon langsung ke sana. Tapak tilasnya ada. Ini yang disebutnya kakek yang tadi ya, mungkin yang masuk ke Abah Ugo tadi ya, yang kunjung tadi ya. Ini ini nokatnya ini. Ini ini muslim ini, baik ini. Muslim santri. Santri ya. Ini sorbannya yang tadi. Yang tadi mungkin yang tadi ya pas gunung Bahugo gitu ya. Ini dari dia sebenarnya dia aslinya suku Baduy dia. Suku Baduy cuman dia ada yang mau ketemu ke Cirebon terus ke Ciamis terus ke perbatasan itulah. Perbatasan pasti itu tapak tilasnya ada mungkin di situ. Ya.
mungkin sekian. Iya Bang Dewi, cukup ya Bang Dewi. Ya. Mungkin inilah yang bisa kegambar. Ya. Bungi-bungi kita ya, sebisa mungkin mau kemana-mana kita harus berdoa dulu kalau subhanahu wa ta'ala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.